Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Haji Gondro. Video kali ini saya akan mereview greenhouse di belakang saya, greenhouse tunnel yang berukuran 4x6 meter, greenhouse minimalis. Dukung terus, jangan lupa like dan subscribe. Greenhouse ini terbuat dari bahan besi holo galvanis dengan model lengkung atau model tunnel. Lalu atapnya menggunakan plastik UV lokalan dengan tebal 180 mikron. Lalu untuk dindingnya menggunakan jaring insect net dengan ukuran 50 mesh. Greenhouse ini terletak di perumahan dengan ukuran panjang 6 meter, lebarnya 4 meter, dan tingginya 3 meter. Jadi rencana mau diisi hidroponik. Untuk di lingkungan sekitar greenhouse sudah ada beberapa tanaman organik. Jadi cocok untuk kebun skala rumah tangga. Untuk bagian dalam lantai menggunakan wheat mat. Nah, ini dari dalam. Modelnya sangat simpel, minimalis, sangat cocok untuk greenhouse skala rumahan. Nah, ini di dalam sini nantinya mau dipasang hidroponik. Untuk bawahnya menggunakan sisa-sisa paving. Jadi walaupun pagarnya rapat menggunakan jaring insect net 50 mesh, untuk suhu di dalam greenhouse ini tidak begitu panas karena greenhouse-nya lumayan tinggi, dari tiang utama 3 meter, lalu untuk lengkungannya itu 120 cm. Ini tampak dari belakang, di belakangnya pun banyak tanaman-tanaman, ini ada ketela untuk kebutuhan rumah tangga. Jadi bagi teman-teman yang mau memesan, bisa menghubungi nomor di bawah ini. Ukuran dan model bisa disesuaikan. Harga bisa menyesuaikan bahan yang digunakan. Nah, ini tampak dari depan. Walaupun greenhouse mini ukuran kecil, tapi modelnya seperti model greenhouse-greenhouse industri. Jadi jika dari dalam serasa masuk ke greenhouse besar. Cocok, sangat cocok untuk skala rumahan. Nah, jadi karena sekarang harga bejaringan juga lumayan tinggi, direkomendasikan jika mau membuat greenhouse sebaiknya menggunakan bahan besi galvanis sekalian. Selain lebih bagus modelnya, otomatis kualitas bahannya lebih tahan lama. Nah, ini kondisi saya berada di dalam greenhouse. Jadi walaupun kecil, tapi serasa masuk greenhouse besar. Tidak terlalu panas juga karena tinggi. Jadi kalau mau bikin greenhouse, minimal tingginya 3 meter. Insya Allah tidak begitu panas. Jangan sampai di bawah 3 meter. Untuk dinding dan plastik UV itu full menggunakan spring clip. Jadi plastiknya bisa kencang, dindingnya juga kencang. Tidak beda jauh dengan greenhouse-greenhouse skala industri.
bisa dilihat itu plastik UV-nya karena model lengkung, jadi bagian semua bagian sisinya bisa ketarik. Nah, mungkin cukup itu sedikit review dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like and subscribe. Ikuti terus bagi teman-teman yang mau membuat greenhouse atau mau konsultasi seputar greenhouse dari greenhouse kecil sampai greenhouse besar, bisa hubungi kami di bawah ini. Lokasi kami ada di Banjarnegara. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.